terus anak sekolah. Kita pakai masker. Jangan ditiru ya. Terus pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Apa teman-teman, pada hari ini pas saya record pada hari Kamis, jadi ini sore saya pulang kerja. Oke, kita lanjut perjalanannya. Ini kita nggak boleh putar balik di sini, jadi kita lurus dulu nanti putar balik di sana. Ini udah waktunya jam pulang kerja, jadi kayaknya agak rame. Apalagi ditambah, jauh-jauh depan aja deh, bahaya tikungan. Kita putar di sini aja. Oke, oke lagi teman-teman. Untuk cuaca sore hari ini masih cerah, walaupun kayaknya langitnya masih agak-agak hitam nih, kayaknya suasananya kayak mau hujan nih. Masih cerah. Nah, ini ramai banget jalanan karena udah waktunya pulang kerja. Apalagi ditambah lagi besok weekend, besok libur, satu minggunya juga lockdown. Jadi kayaknya orang pada keluaran semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, udah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Itu di depan tuh, rame banget, itu macet depan. Macet banget. Soalnya udah pada pulang kerja, jadi agak macet ini. Terpesona, aku terpesona. Tuh teman-teman, jalanannya padat. Kalau kita harus hati-hati, apalagi kalau besok itu udah weekend, ya orang pada buru-buru. Kita santai-santai aja lah, nggak terlalu hati ya.
kita bakal coba lewat itu aja deh. Kita coba lewat Grand City karena kalau sore pulang kerja begini saya jarang banget lewat sana. Saya coba deh. Sama kan nanti di Grand City tuh tembus di kilo 7. Kilometer 7. Nah, di kilometer 7 itu saya pengen lihat di sana macetnya seperti apa. Soalnya bisa di sana tuh langganan kalau udah sore hari itu macet. Ini mau beli angkut apa sih? Nanti ada anak sekolah nih tuh, anak baju pakai baju sekolah nih habis sampai nanti ada apa atau apa? Ini mobil derek ini ya. Anak sekolah. Masker jangan ditiru ya. Harus pakai masker. Anak sekolah malu-malu kucing. Kayaknya di lampu merah padat banget nih. Lebih baik tuh ramai banget di lampu merah. Kita lebih baik lewat kiri aja deh. Lewat jalan terobosan tuh ramai banget, gendeng. Lewat kiri aja. Kita lewat jalur terobosan. Nah ini kita lewat depan rumahnya, depan rumahnya. Lewat depan rumah sakit Balik Kawan Baru, teman-teman. Ya, tadi saya lihat lampu merahnya padat, banyak banget orang. Ramai. Jadi kita lewat sini aja. Ya jalanannya udah rame banget tuh. Biasa kan kalau besok libur pastilah hari ini pulang kerja tuh jalanannya padat banget. Apalagi nih besok libur 3 hari. Aduh. Ini pada kepulangan semua orang nih. Polisi, pantesan gak ada polisi nih. Pantesan macet tuh. Orang pada, soalnya di situ teman-teman gak ini, gak ada lampu merahnya. Jadi orang pada rebutan jalanan, mau duluan semua. Ketemu dari tengah-tengah. Tapi ntar paling di sana gak lama lagi ada polisinya. Aduh, ini tuh ramai banget ini. Wah, ini orang pada anu nih. Aduh, ramai banget. Udah kemana sih? Mau ke kanan semua. Ini mau ke Grand City semua ini. Menerobos semua nih lewat itu tuh. Wah, ramai bener. Wah, harus hati-hati nih. Ini ramai.
Grand City. Ini lokasi yang enak banget nih buat jogging. Jalanannya luas, banyak pepohonan, adem, enak banget tuh. Tuh ada tiga bersaudara tuh lagi pada jogging tuh. Udah santai-santai aja ya, sambil menikmati keindahan. Sejuk banget. Ini Grand City nih, kalau sore, kalau cuacanya cerah nih kayak gini nih. Sejuk banget pokoknya. Banyak banget orang jogging. Terpesona, ramai banget. Sore di sini mah orang jogging. Ramai bener. Nawar-nawar jangkung. Anak-anak lagi gitu, larian semua. Tuh banyak jogging. Jadi saya yang di video-video saya yang kemarin, yang saya lewat di Grand City, itu waktunya nggak, momennya nggak pas kayak gini. Ini momennya sangat pas, sangat pas ini sore. Orang-orang pada lagi pada jogging semua nih. Terpesona, pemandangan wajah. Emang enak banget sih ini, di sini enak tuh, enak banget tuh buat jogging emang. Jalanannya luas, banyak pohon-pohon adem. Nanti kita lurus terus teman-teman, kita lurus terus tembus di kilo 7 nih, di kilometer 7 jalan Soekarno Hatta. Nah ini kan jalanannya renggang nih, sepi. Mudah-mudahan di sana nggak macet. Mudah-mudahan di sana nggak macet. Terpesona, aku terpesona. Ini. Jadi orang-orang pada jogging ini, pada tembus ke sini. Nah ini kalau ke sana ke Samarinda nih, ke kanan Samarinda. Kalau ke kiri sini kita mau meninggalkan. Nah. Terpesona. Yang merahnya ya, apa sih? Nah, itu kita dari bawah, dari arah sana, dari arah sana itu lampu.
Bisa dikeluar di kawat tapi ini arminanya gak relax. Banget ini. Nah ini satu. Terus ini tutup dia. Ini sama ya, Mbak? Satu sama. Gini aja deh. Kasih. Oke, kita udah dapat kerupuknya. Sekarang waktunya pulang. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu, saudara dengan Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.